DPD LDII Kabupaten Bantaeng menggelar pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD masa bakti 2022 hingga 2027. Acara berlangsung pada Rabu 30 November 2022 dihadiri Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin dan Ketua DPW LDII ABRI. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin menyampaikan, pemerintah Kabupaten Bantaeng menaruh harapan besar untuk LDII agar menjaga eksistensi dan kebermanfaatan organisasi. Pelantikan dan pengukuhan hari ini adalah sebuah agenda strategis yang insya Allah akan meneguhkan keberadaan dan eksistensi LDII di Kabupaten Bantaeng. Keberadaan yang senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk umat, dan tentu kita juga berharap bahwa sinergitas antara LDII dengan seluruh elemen di Kabupaten Bantaeng itu senantiasa terjaga dan bergerak bersama-sama untuk kita menghadirkan produktivitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Bantaeng terpilih, Hanafi, berkomitmen meneruskan program positif yang sudah dilakukan kepengurusan sebelumnya dan membantu pemerintah daerah Bantaeng. Ya, harapan kami organisasi ini bisa berjalan dengan aktif untuk program-program yang akan dilakukan itu tidak bisa harus sejalan dengan program Pemda. Pemda sekarang ini menggalakkan peningkatan SDM. Untuk LDII harus ikut program di situ, membentuk SDM yang profesional dan religius. Dalam kepengurusan yang baru, LDII Bantaeng berharap roda organisasi bisa berjalan dengan aktif dan terus bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya program peningkatan SDM yang profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.